Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Dendy Surjat. Channel yang selalu memberikan informasi tentang dunia elektronik, audio, video, dan info tutorial lainnya. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dulu, lalu aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info berikutnya dari saya. Oke, di video kali ini saya akan mereview AC Samsung dengan tipe AR05 atau 09 NRFLD. Untuk AC ini sudah menggunakan Freon R410 dan AC ini termasuk di kategori AC split standar ya. Jadi bukan low watt, bukan inverter. Nanti kita bahas satu persatu apa saja fitur utama dari AC split Samsung ini. Fitur yang pertama adalah phase cooling, yaitu bisa mendinginkan ruangan lebih cepat dan merata hanya dengan sekali klik tombol phase cooling pada remote AC Samsung ini. Fitur yang kedua adalah good sleep mode. Good sleep mode ini akan bekerja secara otomatis dengan menyesuaikan suhu agar menciptakan suhu ruangan yang paling nyaman untuk kita tidur di malam hari. Dan untuk AC ini, untuk freonnya sudah menggunakan R410 dan daya listriknya 400 watt. Untuk evaporatornya, AC ini sudah dilapisi Bluefin, yaitu teknologi anti jamur, dan Bluefin ini juga bisa melancarkan tetesan air di evaporator. Fitur selanjutnya yaitu full HD filter, yaitu pori-pori filter yang lebih rapat, jadi bisa menyaring debu dan kotoran yang paling kecil sekalipun agar bisa menjaga udara dalam ruangan lebih bersih dan segar. Kita bandingkan saja ini filter AC LG, ini filter AC Sharp, dan ini filter AC Samsung. Kita perhatikan lagi, untuk filter AC LG pori-porinya agak lebar dan tidak beraturan. Untuk AC Sharp hampir sama seperti Samsung. Untuk outdoornya sudah ada triple protector, yaitu perlindungan pada unit outdoor dari karat, tegangan listrik yang rendah, dan aliran listrik yang tidak stabil. Untuk outdoornya memakai plat besi, jadi tidak mudah terbakar, tidak mudah luntur warnanya, dan tidak cepat panas. Banyaknya varian merek dan teknologi yang terdapat pada AC di pasaran membuat Anda dituntut lebih jeli sebelum memutuskan untuk membeli. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam menentukan pilihan. Sekian review singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.